makanan. Hari ini kita mau balik lagi review makanan. Dan alhamdulillah di cuaca yang dingin dan hujan, hari ini sedikit hujan, Rizky ditemani oleh dua wanita cantiknya bertelepon. Ada Ibu Luzi dan juga ada Devi. Ya, hari ini kita mau ngapain, Vi? Review apa, Devi? Review seblak hot jeloton. Seblak hot jeloton. Nah, tadi kita dapat kiriman dari kedai Ikhlas. Ada seblak hot jeloton yang katanya pedes dan enak. Langsung aja yuk kita coba. Bener gak sih? Okay. Yuk. Kita icip-icip. Sebelumnya di dalam seblaknya ini ada apa aja nih? Ada ceker. Ada ceker. Baksonya juga. Bakso. Bakso. Ada tahu. Ada tahu pakai bakso. Terus yang pastinya ada kerupuk. Mana kerupuknya? Tapi kayaknya beda ya, kerupuknya bukan kerupuk warna-warni seperti biasanya. Kerupuk udang atau kerupuk ikan, tapi ini kerupuk apa, Pi? Kerupuk kulit. Nah, kerupuk kulit. Wow, langsung aja kita coba yuk. Okay. Gimana rasanya? Coba bakso. Nah, kalau nggak pedes, nggak seblak. Kalau ini mah terasa pedesnya, gurihnya. Kencurnya malah juga berasa, ikut terasa, ya? Berasa. Bumbunya berasa ya? Bumbunya berasa. Pokoknya hot jeletot. Baru pertama nyoba nih, kuahnya aja pedes. Pedes, bray. Sahabat berkuah, yang belum pernah nyoba makan seblak, seblak ini adalah makanan khas Bandung ya, Bu ya? Iya. Ya? Khas Bandung, dan kali ini gampang banget ditemuin di Pekanbaru. Adanya di Kedai Ikhlas, tepatnya di Pesona Food Court, Jalan Air Dingin nomor 100 Pekanbaru. Nah, dia posisinya ada di sebelah kanan Jalan Air Dingin. Oke. Okay. Nah, untuk kamu yang mau penasaran nih, menunya apa aja di Kedai Ikhlas, bisa langsung cek Instagram Kedai Ikhlas. Itu ada di @kedai_ikhlas. Langsung aja cek-cek, karena banyak banget menunya. Banyak ya, Pi, menunya? Banyak, karena di situ juga ada somai, cuanki, nasi bakar, dan seblak ya? Seblak. Nah, benar-benar menu-menu yang Sumatera. Oh iya, bagi yang hobi ini juga free wifi di situ. Nah, bisa nongkrong-nongkrong ya, lagi deh. Jangan-jangan pas malam minggu. Benar, atau lagi ada kerjaan juga bisa kerja di sana. Ya, karena free wifi. Bener banget, pulang kerja, pulang kantor, pulang sekolah, bisa langsung mampir ke Kedai Ikhlas. Dan bisa langsung cobain menu-menu khas Bandung, khas Jawa Barat di sana. Minggu ini juga akan ada, bisa dipesan lewat GoFood di tempat ini. Ya, katanya mulai minggu depan. Mulai minggu depan Kedai Ikhlas akan bergabung dengan GoFood. Jadi bersahabat berkuah bisa langsung cek-cek minggu depan, mulai minggu depan bisa langsung cek di GoFood ada Kedai Ikhlas. Nah, bisa langsung pesan di sana. Untuk harga jangan khawatir. Harganya sangat terjangkau. Terjangkau dan enak. Langsung kita coba lagi. Enak dan pedes. Ya, ini beneran pedes loh. Ini karena dia cabenya. Cabenya bener-bener digiling kasar ya, Bu ya. Iya. Digiling kasar. Bener-bener cabe, bukan serbuk cabe. Dan bumbu-bumbunya berasa. Ini namanya seblak. Ceker terakhir sudah tinggal tulang. Udah sih? Abis ya? Abis sampai tulang-tulangnya abis, nggak tulangnya dibuang. Udah sampai meleng. Das. Sahabat berdua, enak banget. Namanya apa tadi? Apa tadi, Bi? Seblak hot jeloton. Seblak hot jeloton adanya hanya di Kedai Ikhlas.
buat sobat bertuah jangan lupa mampir-mampir ayo ke Kedai Ikhlas yang mau nyobain menu-menu khas Sumatera Barat. Yang mau nyobain menu-menu khas Jawa Barat maksud saya. Atau memang makanan khas Bandung, salah satunya seblak. Ada juga menu yang lain. Ada somai, ada nasi bakar Bandung, ada juga cuanki. Cuanki. Nah, buat sobat-sobat yang penasaran apa itu cuanki, bisa langsung mampir ke Kedai Ikhlas atau langsung cek di Instagramnya @kedai_ikhlas. Oke? Atau mau mampir langsung ke outletnya juga boleh. Ada di Pesona Food Court, Jalan Air Dingin, nomor 100, Pekanbaru. Dan nanti di sana buat sahabat bertuah yang mau nongkrong tenang aja ada free wifi oke? Dan info terbaru katanya Kedai Ikhlas akan segera bergabung dengan GoFood. Yeay! Wow, jadi wow, minggu depan sahabat bertuah bisa langsung cek di GoFood, ada di situ Kedai Ikhlas. Bisa langsung cek menu-menunya, harganya juga ada di sana, oke? Okay? Jangan lupa sampai di sini dulu. Mau nambah makanan kita, mau nambah bu? Sih udah habis. Ada lagi. Kayaknya kita harus bungkus nih, bungkus bawa pulang. Pastinya. Nah, oke buat sahabat bertuah sampai sini dulu review makanan kita hari ini. Nantikan review-review makanan kita selanjutnya. Dan tetap jangan lupa follow semua akun sosial media kita, ada Instagram, Facebook, Twitter, itu di Bertuah Pos. Juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube kita di Bertuah Pos. Jangan lupa juga cek-cek berita-berita terupdate yang ada di bertuahpos.com. Yeah. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita. Terima kasih sudah menonton.